بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله بابا Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mari bersama-sama pada kesempatan yang mulia ini kita selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya terutama nikmat iman yang dengannya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita jalankan Dengan apa yang sudah kita kerjakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amal-amal kita dicatat sebagai amal soleh Sekaligus menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Salawat ma'asalam Mari pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil kiamah. Ikhwan fillah, Azakumullah Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu suruk yang kita nanti disunahkan untuk menyempurnakan sehabis mengerjakan salat subuh Kemudian berdiam diri hingga matahari terbit. Beberapa saat kemudian, di awal waktu duha, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan itu ibarat mendapatkan pahala, seperti pahalanya orang yang berhaji dengan sempurna. Ya Mudah-mudahan nanti bisa kita sempurnakan dengan sholat Isra. Syukur Alhamdulillah Hendaknya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selalu ucapkan kalimat syukur itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita Kita sudah mampu melampaui bulan Ramadan itu Hingga pada hari-hari yang ke-10 terakhir di bulan Ramadan Walaupun kemarin ada sedikit perbedaan Kami banyak ditanya oleh jamaah Saat bagaimana nanti menentukan malam-malam ganjil Berarti malam ganjilnya ada dua Enak berarti Kan dua kali berarti jamaah Bapak ibu sekalian kami tidak menjawab tetapi kami kiaskan dengan pertanyaan para sahabat Rasulullah Ketika Rasul ditanya berkaitan dengan surga dan neraka Tatkala turun firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran Ayat yang ke-133 Wasari'u ila maghfirotimir rabbikum wa jannatin arduhas samawat u'iddat lil muttaqin turun ayat itu wasariu dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seluas langit dan bumi, di mana nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rupanya Rasul, ketika ditanya seperti ini, "Masya Allah, para jemaah, ternyata orang-orang sebelum kita itu luar biasa pinternya." Sama juga ketika sahabat Ali bin Abi Thalib didatangi oleh serombongan Yahudi, mereka bertanya, "Apakah Islam itu benar?" Apakah orang-orang Islam itu cerdas? Maka orang-orang Yahudi itu datang mempertanyakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib Angka berapa yang kalau dibagi dengan angka 1 sampai angka 9 Maka akan habis pembagiannya Artinya ketemunya itu bulat bukan desimal Dijawab oleh sahabat Ali bin Abi Thalib Di zaman itu para jamaah Belum ada teori numerik atau aljabar tapi ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib mampu menjawab. Maka ketika Rasul ditanya dengan pertanyaan itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau saat ini siang hari, maka di malam di mana malam hari atau sebaliknya, kalau saat ini malam hari di mana siang hari? Maka para sahabat kemudian menjawab Kalau sekarang malam hari ya Rasulullah Siang hari itu di tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Rasul begitu pula dengan neraka Surganya Allah subhanahu wa ta'ala itu seluas langit dan bumi di mana nerakanya di tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka para jamaah tidak usah bingung tentang malam ganjil jadi bukan kewenangan kita untuk mencari tahu Yang penting kalau kita dari awal bulan Ramadan Itu sudah mempersiapkan diri bersemangat untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Kemudian di sepuluh terakhir kita pompa semangat itu Insya Allah malam kemuliaan itu yang kita sebut dengan Lailatul Qadar Betul-betul akan kita peroleh Anak bersyukur para jamaah Mekah sama Madinah itu Tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Indonesia Seandainya Mekah sama Madinah itu ditakdirkan oleh Allah berada di Indonesia Hari rayanya bisa empat kali Berarti nanti hajinya bisa empat kali Karena kita sering beda jadi Mekah sama Madinah ditakdirkan oleh Allah berada di Saudi sehingga sampai kapanpun ya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, puasa Arafah, bagaimana jamaah haji melaksanakan ritual haji itu hanya terjadi sekali. sebagaimana hari yang sudah ditentukan. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan yang alhamdulillah hari ini sudah masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ikhanifiddin azakumullah sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah puasa di bulan Ramadan itu tidak lain adalah Allah perintahkan kita untuk melakukan tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa kita Makanya, ending dari ibadah puasa itu lahir hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika seorang hamba itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dalam keadaan bersih, dia dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, dia menjadi hamba yang bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap waktu, setiap saat Apalagi di bulan Ramadan Menjadi kewajiban bagi kita Untuk melakukan taskiyatun nufus Pembersihan jiwa kita Dari berbagai penyakit-penyakit jiwa terutama Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat As-Sam Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 Itu memuji orang-orang yang selalu membersihkan jiwa mereka yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ketaatan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, "Kod aflaha mang Sungguh beruntung orang-orang yang selalu membersihkan jiwa mereka. Orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ketaatan. Beruntung orang seperti ini ayat berikutnya kemudian Allah sebutkan wakot khobaman dan sungguh rugi sungguh celaka orang-orang yang selalu mengotori jiwanya amalan-amalan yang Allah perintahkan di bulan Ramadan apakah itu berupa ibadah puasa di malam harinya kita menegakkan qiyam Ramadan itu sesungguhnya adalah sarana untuk melakukan tazkiyatun nufus. Orang yang mampu mengarahkan, orang yang mampu membimbing nafsunya, membersihkan jiwanya, Rasul pun puji orang seperti ini termasuk orang yang beruntung. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 16501 bersumber dari sahabat Saddad bin Ausin radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda al kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut kata Rasul orang yang cerdas orang yang bakal mendapatkan keberuntungan itu Mandana nafsahu orang yang selalu membimbing hawa nafsunya orang yang selalu mengarahkan hawa nafsunya wa amila lima maut dan orang yang beramal untuk bekal untuk persiapan satu hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur itulah orang yang cerdas Ustaz kenapa nafsu kok harus dibimbing Nanti jamaah bisa lihat di dalam surat Yunus Innan nafsa La bisu illa ma rohima Rabbi. Atau di dalam surat Yusuf ayat 53 Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam Seorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mendapatkan ujian Kita tahu bersama bagaimana kisahnya Nabi Allah Yusuf Ketika digoda oleh seorang wanita wanita pejabat di zaman itu Istri seorang pembesar yang ada di negeri Mesir Ucapan Nabi Yusuf Inna nafsa la Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak baik Illa ma robbi, Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya para jamaah tidak berlebihan, kemudian kalau Rasul menyampaikan orang yang cerdas, orang yang bakal mendapatkan keberuntungan itu, mereka hamba-hamba Allah yang mampu membimbing hawa nafsunya. Kemudian dia persiapkan, dia berbekal untuk satu hari di mana dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kubur. Tapi sebaliknya kata Rasul wal ajiz, adapun orang yang dungu, orang yang celaka kata Rasul manit nafsahu hawaha. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Apa yang dia inginkan dia turuti meskipun bertentangan dengan Salam warahmatullahi Jadi orang yang memperturutkan hawa nafsunya meskipun bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dia turuti. Maka orang seperti ini kata Rasul orang yang celaka. Dan orang-orang yang mengharap kebaikan, berangan-angan mengharap kebaikan. Tetapi dia tidak menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi din azakumullah Dari mukaddimah ini Tentu kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sisa hari-hari terakhir di bulan Ramadan Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Agar apa yang Allah dan Rasulnya janjikan terkait dengan kemuliaan bulan Ramadan Dapat kita peroleh Apa itu? malam yang kita kenal dengan malam Qadar, saking mulianya jamaah sekalian sampai Allah sebutkan di dalam Al Qur'an secara tertulis disebutkan oleh Allah, Inna anzalna hufi laylatil qod. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sungguh telah Aku turunkan Al Qur'an itu di malam kemuliaan. Para ulama sepakat para jamaah. Al-Quran itu seluruhnya diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan Apa maksudnya seluruh Al-Quran diturunkan? Allah turunkan dari lauful mahfud ke baitul izah Yaitu langit dunia Itu seluruh Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Kemudian dari baitul izah, dari langit dunia Jibril mengajarkan kepada Rasulullah secara bertahap berangsur-angsur sesuai dengan apa yang difahami oleh Rasulullah. Tetapi kalau dari lauful mahfud ke baitul izzah kata para ulama seluruh Al-Quran diturunkan. Itulah kenapa bahasa surat Al-Qadr sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Allah kemudian lanjutkan. Wa ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan "malam kemuliaan itu"? Lailatul Qodari khairum min al yaitu malam. Ketika seorang hamba itu tertambat melakukan satu kebaikan, seorang hamba itu tertambat melakukan satu ibadah. Kebaikan dan ibadah yang dia kerjakan itu lebih baik daripada seribu bulan. Masya Allah, para jemaah seribu bulan itu kurang lebih ya 84 tahun atau 83 lebih hampir 84 umur kita belum tentu belum tentu 84 orang jamaah makanya ketika sahabat Abu Dar radhiyallahu an itu bermimpi tentang dua orang sahabat ini dua orang ini bersaudara yang satu itu semangat di dalam menjalankan ibadah Yang satu itu semangat untuk memuliakan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Semangat dalam berjihad Saudaranya yang kedua itu agak males-malesan Kata sahabat Abu Dar, aku bermimpi tentang dua orang bersaudara itu Yang semangat dalam menjalankan ketaatan Yang semangat dalam berjihad dia kemudian terbunuh di medan perang. Artinya dia meninggal sebagai seorang suhada. Riwayat yang soheh menyebutkan, ketika seorang itu terbunuh di medan perang, ruhnya itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tembolok tembolok burung hijau yang ada di surga. Jadi yang lain belum di surga, mereka sudah berada di taman-taman surga. Satu tahun kemudian saudaranya yang males tadi Rupanya satu tahun ditinggal wafat oleh saudaranya dia semangat Satu tahun kemudian saudaranya ini kemudian meninggal Kata sahabat yang bermimpi tadi Aku melihat mereka berdua antri untuk masuk ke dalam surga Ternyata yang dipanggil oleh malaikat itu bukan yang terbunuh di medan perang tapi yang dipanggil adalah saudaranya yang meninggal satu tahun kemudian. Para sahabat yang mendapatkan cerita itu merasa heran, kok bisa yang satu tadi terbunuh di medan perang ya, menjadi seorang suhada, tapi tingkatannya di surga ternyata kalah dengan saudaranya. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan perkara itu, kata Rasul, ya jelas. Saudaranya yang meninggal satu tahun kemudian Dia lebih mulia Kemuliaannya, derajatnya itu Minas sama ilal ardi Bahkan seperti jarak antara langit dan bumi Maka para sahabat tanya Bagaimana ya Rasul hal itu bisa terjadi? Rasul kemudian tanya Bukankah saudaranya yang meninggal satu tahun kemudian Dalam satu tahun itu dia menjalankan sholat Betul ya Rasul Dia menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan Bukankah dia mengeluarkan infak atau sodakoh? Betul ya Rasulullah. Bukankah dalam satu tahun itu dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Jangan lupa di bulan Ramadan itu ada satu malam ketika seorang hamba itu tertambat melakukan satu kebaikan, tertambat untuk melakukan satu ketaatan dan itu bertepatan dengan malam Qadar maka ibadah dan ketaatan yang dia lakukan itu lebih baik daripada seribu bulan. Kata Rasul, derajat mereka di surga itu jaraknya perbedaannya ibarat langit dengan bumi. Masya Allah para jamaah. Maka sekali lagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai sarana untuk melakukan tazkiyatun nufus. Seorang ulama dia seorang dosen di Umul Kuro Menyebutkan di dalam Mukaddimah atau risalah beliau Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Dalam rangka melakukan taskiyatun nufus Beliau bernama Dr. Mis'ad Al-Husayni Rohimah Ta'ala Kata beliau amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba dalam rangka melakukan tazkiyatun nufus yang itu akan mengarahkan diri hamba tersebut menjadi hamba yang bertakwa yang endingnya saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan bersih pertama yang bisa dia lakukan adalah bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ad Islam bersungguh-sungguh di dalam belajar Ilmu syari, kata beliau, ilmu syari yang paling agung adalah makrifatullah wa makrifatul rasul. Seorang hamba itu mengenal Allah dan mengenal rasulnya. Duh sederhana sebetulnya jemaah sekalian, tapi ternyata ini tidak banyak. Kita dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, mengenal Allah dan mengenal rasulnya tatkala seorang hamba itu kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulnya. Ketika dia menjadi seorang pejabat, seorang penguasa, maka insya Allah dia tidak akan menjadi seperti Fir'aun dan Namrud. Kenapa? Karena kenal Robnya. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha berkuasa. Maka seorang hamba betul-betul akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Ketika seorang hamba itu kenal robnya para jamaah. Di saat dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang banyak. Harta yang melimpah. Insya Allah dia tidak akan menjadi seperti korun laknatullah. Bagaimana ketika korun diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang banyak. Tatkala Korun keluar kepada kaumnya, kaumnya tanya, "Ya, Korun, harta ini dari mana?" Maka Korun menisbatkan banyaknya harta tersebut. Kesuksesan yang ada pada dirinya itu semata-mata karena ilmu yang ada pada dirinya. Apa akibatnya? Seluruh harta yang dimiliki oleh Korun beserta rumah dan apa yang dia miliki dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam tanah. Nah kalau sekarang ada apa Crazy Rich ya jemaah sekalian itu yang punya harta miliaran atau triliunan itu tidak ada apa-apanya dengan korun. Kenapa? Karena kuncinya saja kunci untuk menyimpan harta kekayaan korun. Ya, kalau sekarang ATM berjemaah. Itu harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat Artinya saking banyaknya harta yang dimiliki oleh korun Kalau dia menjadi seorang anak Hamba yang mengenal robnya insya Allah tidak akan menjadi Anak seperti anaknya Nabiullah Nuh alaihissalam Yang kita kenal dengan nama Kan'an Bagaimana ketika ayahnya seorang nabi, seorang utusan, seorang rasul menyeru sang anak irkap ma'ana. Wahai anakku ayo masuk ke dalam bahtera ini ikut bersamaku. Maka sang anak mengatakan tidak. Aku akan naik di atas gunung karena tidak akan mungkin hujan itu sampai melampaui gunung. Kodarullah jamaah sekalian. Al-Quran menceritakan peradaban manusia habis di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam karena di waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menenggelamkan bumi ini hingga ya sampai gunung pun tenggelam oleh air hujan maka ketika seorang hamba itu kenal robnya insya Allah dia berjalan di atas muka bumi tidak dengan sombong tetapi mengedepankan sifat tawadhu hari ini para jamaah itu Masya Allah sulit kita cari apalagi kalau kita ini belajar di medsos sering lihat medsos waduh sudah pertengkarannya luar biasa satu dengan yang lain saling saling mencaci saling menghina Masya Allah innamal mu'minuna ikhwatun, ndak ada para jamaah ndak ada sama sekali sudah bagaimana ketika Al-Qur'an menyebutkan di dalam surat Al-Fat misalnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tidak ada sudah padahal itu cirinya umat Rasulullah Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama Muhammad bersama Rasulullah asyidda'u alal kufar terhadap orang kafir itu tegas ruhama'u bainahum tetapi dengan sesama muslim itu saling berkasih sayang sekarang dibalik para jemaah apa faktornya? Karena tidak kenal Robnya, tidak kenal Allah Jalla wa ala, dan tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita baca di dalam surat Al Furqan, surat 25, dimulai dari ayat 63 misalnya. Di situ Allah sebutkan wa ibatur rahman alladzina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna salama. Loh, Masya Allah, hamba Allah Ar-Rahman itu seperti ini. Hamba-hamba Ar-Rahman kata Allah Subhanahu wa taala yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah alladzina <tik> yamsuna 'alal hauna. Hamba-hamba yang ketika berjalan di atas muka bumi mereka tidak sombong. Mereka tidak congkak. Ini hamba Allah. Itu terjadi karena kenal robnya. Allah itu zat yang maha berkuasa. Ketika orang-orang jahil wa jahiluna itu mengucapkan kalimat yang tidak enak didengar oleh telinga karena pasti orang-orang jahil, orang-orang bodoh, mereka itu berperilaku seperti layaknya masyarakat jahiliyah di zaman Rasul. Kalau berbicara itu mesti tidak enak. Apa yang diucapkan Ibadur Rahman Kolu salama Mereka mengucapkan kalimat-kalimat keselamatan Ini poin pertama jemaah sekalian Mumpung ini masih ada waktu di 10 terakhir di bulan Ramadan Kita lakukan hal itu Insya Allah Ramadan yang kita lalui betul-betul mendatangkan magfirah Kemudian yang kedua jemaah sekalian Yang bisa kita lakukan disebutkan oleh Dr. Mis'ad Al-Huzairi rahimahullah ta'ala agar kita ini mampu melakukan pembersihan jiwa yang endingnya nanti pada nilai-nilai ketakwaan perbanyak hari-hari kita dengan membaca Al-Quranul Karim Khonifidin Azakumullah anak ingin sampaikan kadang-kadang mindset kita ini keliru sering kita apa punya cara pandang itu yang namanya orang bekerja itu adalah orang yang apa namanya ya seperti biasa kita lakukan ya punya sawah punya ladang punya pekerjaan gitu padahal Al-Quran itu tidak menyebutkan demikian Al-Quran itu ternyata menyebutkan innaladina ya teluna kita Allah wa akomus solata wa anfakumim wa alania Ya tabur. Ternyata orang yang membaca Al-Quran itu disifati oleh Al-Quran dia itu orang yang bekerja. Orang yang melakukan transaksi, orang yang melakukan perniagaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Apa itu? Al-Quran. Ya, barangkali ada keluarga kita yang kita masukkan di pesantren. Anak-anak kita kita masukkan di pesantren Mereka belajar Al-Quran Mereka menghafalkan Al-Quran Atau istri-istri kita yang berada di rumah ya, Kegiatannya salah satunya adalah ya, Menghafalkan Al-Quran Kata Al-Quran ya, Di dalam surat Fatir itu disebutkan oleh Allah Innaladina yatluna kitab Allah Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran Membacanya Artinya dia mempelajari Al-Quran wa dia menegakkan salat wanfaku mimma razaqnahum wa dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyi-sembunyi atau terang-terangan ya rajuna tabur sungguh dia mengharap satu perdagangan yang tidak akan rugi satu perniagaan yang tidak akan rugi nah berarti sekarang mindset kita kita ubah wahai jemaah bisa jadi kita sebagai seorang suami bekerja penghasilannya cukup, tapi karena ada anggota keluarga kita yang mereka belajar Quran, yang mereka menghafalkan Al-Quran, harta yang sedikit dalam pandangan kita itu ternyata banyak dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga matematika kita tidak akan nyambung kalau menghitungnya. Bagaimana mungkin gaji kita sekian? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan banyak. Jangan lupa, ternyata perniagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah seorang hamba itu membaca Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak berlebihan kalau kita membaca hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bagaimana keutamaan orang-orang yang selalu menghafalkan Al-Quran yang membaca Al-Quran luar biasa bahkan orang tuanya itu nanti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu mahkota dari cahaya yang itu tidak diberikan kepada yang lain masih tersisa berjamaah kita manfaatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran kalau kemarin belum selesai, ya, belum khatam para karena lupa dari awal hingga hari keberapa ini. Ya, ini masih tersisa kita perbanyak para Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Dr. Misad Rohimahullah Ta'ala. Termasuk sarana yang bisa kita lakukan untuk taskiyatun nufus. Memperbanyak kalimat istighfar. Dan memperbanyak zikrullah. Oh, Masya Allah luar biasa kalimat istighfar ini biasanya terpisah secara tersendiri para jamaah. Jadi dia memang termasuk zikir tetapi tersendiri karena dalil-dalilnya memang memang banyak menyebutkan tersendiri. Keutamaan istighfar nanti bisa dilihat di dalam surat Nuh. Surat 71 dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Fakultus tagfiru robbakum innahu kana ghaffaroh. Yursilis sama'a alaikum midroro wa yumtidkum bi amwali wabanin al-ayah. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam menyeru kepada kaumnya. Fakultus tagfiru rabbakum. Ayo kalian beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghafaro. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha pengampun. Kalau kalian mau melakukan itu Ayat yang ke-11 menyebutkan Yursilis sama alaikum mitroro Dengan istighfar kalian Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan hujan Jadi barangkali termasuk Negeri kita ini Dimudahkan oleh Allah dengan rahmat Dari langit para jamaah Yaitu air hujan Karena mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang membaca istighfar Sementara kita ini kadang-kadang lupa dengan bacaan istighfar, sederhana istighfar itu, hanya mengucapkan astagfirullah. Ya. Tapi, masya Allah, itu luar biasa. Dengan istighfar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbanyak harta kalian. Dengan istighfar itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbanyak keturunan kalian. Itulah kenapa ketika Imam Malik ditanya dengan tiga pertanyaan berbeda, jawabannya cuma satu. Orang yang pertama tanya, wahai Imam, negeri kami menghadapi kekeringan. Paceklik yang berkepanjangan, berikan nasihat kepada kami. Kata Imam Malik, perbanyak istighfar. Orang yang kedua tanya, ya Imam, kami ini gagal panen, jadi panen-panen kami gagal karena karena banyak hama dan seterusnya. Berikan nasihat kepada kami, maka Imam Malik mengatakan perbanyak istighfar. Orang yang ketiga datang, ya Imam, saya ini sudah lama menikah tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keturunan. Berikan nasihat kepada kami. Maka Imam Malik mengatakan perbanyak istighfar. Seorang murid yang berada di sampingnya bingung, "Ya Imam, ndak ada jawaban yang lain tah. Kok semuanya dijawab dengan memperbanyak istighfar?" Beliau kemudian bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Adapun dengan zikir yang lain para jamaah sangat banyak keutamaan zikir. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang panjang ya bersumber dari sahabat Auf bin Malik al Asjai rohimahumut Taala diceritakan Auf ini pernah datang kepada Rasulullah. Dia menyampaikan ya Rasulullah, anak saya itu ikut berperang bersama anda. Tapi seluruh pasukan kaum muslimin sudah kembali. Kenapa anakku kok belum kembali? Kemana ya Rasulullah? Maka kemudian Rasul menyampaikan kepada Malik apa Auf bin Malik tadi ketika Auf bin Malik mengatakan ya Rasul berikan nasihat kepadaku Rasul sampaikan perbanyak ucapan kamu dengan istrimu perbanyak ya, kalimat la khaula wala kuwata illa billah hanya itu aja ya Rasulullah iya itu aja tidak ada yang lain pulanglah sahabat Auf bin Malik al-Asja'i ini Sampai di rumah ditanya oleh istrinya apa yang dipesankan Rasul kepadamu wahai suamiku Rasul memerintahkan kita untuk memperbanyak zikrullah, kalimat yang kita baca la, wa la illa billah maka suami istri ini tadi kemudian apa namanya memperbanyak kalimat itu hingga malam larut pas pertengahan malam jemaah sekalian rumahnya diketuk oleh seseorang. Dibukakan pintu, ternyata putranya. Maka sang ayah tanya, "Wahai anakku, kok bisa kamu pulang? Apa yang terjadi pada dirimu di saat pasukan kaum Muslimin sudah kembali, kamu belum kembali?" Sang anak kemudian bercerita, "Sesungguhnya aku ditangkap oleh musuh. Aku diikat dengan satu ikatan yang aku berusaha untuk melepaskan ikatan itu, tapi ternyata semakin erat." Aku sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apapun. Hingga malam itu semakin larut, ternyata ikatanku itu kemudian longgar. Para jamaah rupanya apa yang dibaca oleh kedua orang tuanya itu berimbas kepada apa yang terjadi pada sang putra. Semakin lama semakin kendor, semakin lama semakin semakin muda. Aku pun melepaskan diri. Sang ayah kemudian tanya, "Bagaimana mungkin tempat kamu berperang dengan rumah kita ini kan jauh? Kok kamu sudah sampai di rumah?" Maka sang anak kemudian bercerita bahwasanya ketika ikatannya itu lepas seolah-olah ada malaikat yang kemudian menerbangkan dirinya hingga ke rumahnya. Dari putranya Auf bin Malik tadi pulang dalam keadaan selamat sekaligus membawa harta rampasan perang yang begitu banyak. Saking senangnya keluarga ini di pagi harinya, kemudian datang kepada Rasulullah, hendak menceritakan perkara itu. Belum sampai ketemu dengan Rasul, belum sampai di rumahnya Rasulullah, baru tiba Rasul, kemudian sampaikan, "Bergembiralah kamu, wahai Auf bin Malik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat Al-Quran di dalam Surat At-Tolak, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkaitan dengan kasusmu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalah yang dia hadapi Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka di akhir apa yang disampaikan oleh Rasul Apa kata Rasulullah Wahai Auf bin Malik ketahuilah Sesungguhnya kalimat La haula illa billah Itu adalah obat Dari 99 penyakit Yang paling ringan adalah penyakit gundah Masya Allah para jemaah. Ketika seorang hamba itu betul-betul menyandarkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia membersihkan jiwanya. Dia korup kepada Allah. Allah betul-betul menjadikan hamba itu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian. Termasuk amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk melakukan tazkiyatun nufus. Membersihan jiwa. Yang itu endingnya nanti kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Harapannya adalah saat berjumpa dengan Allah kita termasuk hamba yang bakal dipersihkan, dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, ya, kata Dr. Mis'ad rahimahullah taala, memperbanyak solawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat kepada Rasulullah bukanlah ibadah yang dilakukan oleh Rasul, bukan karena Rasul itu butuh dengan doa kita, tidak. Hakikatnya, sholawat yang dibacakan oleh seorang hamba itu kembali kepada hamba sendiri. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, Man wa khidatan. "Siapa yang bersolawat atasku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepada hamba itu sebanyak sepuluh kali. Solawatnya Allah kepada hamba." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membanggakan hamba itu di hadapan makhluk yang berada di atas langit. Siapa mereka? Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, riwayat yang lain menyebutkan para jamaah, termasuk orang yang celaka, ketika Rasul naik di atas mimbar mengucapkan kalimat "Amin". Yaitu: "Rohima anfu, imriin." Zukirta falam Termasuk orang yang celaka, orang yang rugi Yaitu salah seorang di antara kalian ketika disebut namaku Di sisihnya tetapi dia tidak bersolawat atas diriku Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dari awal Ya mudah-mudahan nanti sampai akhir bulan Ramadan Masih tersisa beberapa hari kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bakal berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimuliakan oleh Allah. Keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu para jemaah kira-kira yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan apa namanya? Ini kultum apa kuliah subuh ya. Agak panjang tadi masalahnya, ya. jadi saya nutupkan sampai waktu Isrok. Insya Allah sudah tinggal beberapa detik lagi, atau beberapa menit untuk waktu Isrok. Barangkali mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan. Fadul masih ada tiga menit atau dua menit ini. Fadul, sebelum kita akhiri, cukup ya, para jamaah. Mari kita akhiri kajian di pagi yang berbahagia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.